teman-teman. Aku lagi di Candi Borobudur di Magelang. Aku lagi masuk, yuk. Untuk tiketnya ada dua, ada yang bisa naik sama yang cuma di pelataran atau yang di ground saja. Nah, aku pilih yang bisa naik dan harganya juga beda. Tour guide-nya. Tour guide di Candi Borobudur, Magelang. Karena pengunjungnya dalam satu hari itu cuma 1.200 orang saja. Itu masih dibagi menjadi 150 orang per jam. Jadi kalau misalnya yang di atas itu sudah 150, maka yang di bawah nunggu dulu ada yang turun baru bisa naik ya. Kemudian balonnya dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat tinggi. Di timur itu ada dua gunung, yaitu Merapi dan Merbabu, kurang lebih tingginya 3.000 meteran. Sebelah utara dan barat ada gunung Sumbing dan Sindoro, itu juga kurang lebih tingginya sama 3.000 meteran. Kemudian di sebelah selatan itu memanjang pegunungan Menoreh. Di tengahnya danau, lah di tengah danau itu ada bukit kecil ini. Lah di atas bukit kecil inilah didirikan Candi Borobudur. Kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti bunga teratai yang sedang mekar di tengah danau. Tapi sayang sekali pada tahun 2006 terjadi gempa bumi yang sangat besar ya. Gunung Merapi juga meletus, nah danaunya itu mengering. Dan karena ditinggalkan selama kurang lebih 800 tahun akhirnya menjadi hutan ya. Nah kemudian sebelum menjadi area taman, tempat ini adalah pemukiman penduduk. Jadi dulu ketika sebelum tahun 85 ketika pengunjung ini langsung ke sini, ini parkirnya langsung naik atas Candi. Nah, tapi kalau tidak dibuat taman, maka seluruh pengunjung akan terkonsentrasi naik atas Candi, itu akan membuat bangunannya menjadi turun lebih cepat ya. Makanya dibuat taman ini untuk memecah pengunjung. Nah, kemudian untuk Borobudur sendiri ini sudah masuk dalam World Heritage atau Warisan Dunia UNESCO itu pada tahun 1991 nomornya 592. Nah, di Jawa Tengah kita punya tiga. Ya, sudah masuk dalam warisan dunia UNESCO ya. Yang pertama ini Candi Borobudur yang merupakan Candi Buddha, kemudian Candi Prambanan ya. Sudah pada kesana belum? Sudah ya. Nah itu Candi Hindu, dari sini 1,5 jaman kurang lebih. Yang ketiga agak jauhan di seputaran kota Sragen, Solo sana, ada situs fosil manusia purba yang namanya Sangiran ya, yang ditekan tropis erectus Sangiran. Sudah kesana? Oh sip ya, lihat fosil-fosil itu. Nah kemudian Candi Borobudur sendiri ini Candi Buddha terbesar di dunia, dibangunnya pada abad ke-8 1200 tahun yang lalu oleh Raja Samaratungga dari dinasti atau wangsa Sailendra. Nah kemudian nama dari candi ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu biara dan beduhur. Untuk biara artinya candi, beduhur itu di atas bukit. Jadi Candi Borobudur adalah candi yang berada di atas bukit. Nah kemudian adanya bencana tadi tahun 1006 tadi ya, candinya sudah rusak, banyak orang yang meninggal, tinggalkan kurang lebih selama 800 tahun tidak ada penghuninya. Nah 800 tahun kemudian orang-orang dari Sumatera mulai berdatangan ke sini. Ya pada saat itu mereka juga membawa serta ajaran Islam. Oleh sebab itu sebagian besar penduduk Pulau Jawa ini dihuni oleh orang Islam. Nah setelahnya kita masuk ke masa penemuan. Pada waktu itu tahun 1814, kalau masih ingat, Indonesia pernah dalam jajahan Inggris ya selama kurang lebihnya 5 tahun. Nah gubernurnya yang bernama Raffles ini kan mendengar berita kalau di para Pulau Jawa ini terdapat candi yang sangat besar. Tapi ketika dia datang ke sini, dia tidak melihat candi ini masih dalam kondisi utuh. Saat itu semuanya sudah tertutupi oleh abu gunung vulkanik dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar di sekitarnya. Ya, kemudian Raffles segera menyuruh orang untuk membersihkan candi ini. Tapi ternyata Raffles sendiri ini pun tinggal di Jawa tidak lama. Dia kemudian pindah ke Malaka dan mendirikan negara baru, yaitu Singapura. Nah baru Indonesia berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda.
Nah, pemerintah Hindia Belanda inilah yang akhirnya merenovasi candi ini untuk yang pertama kalinya, yaitu pada tahun 1907 sampai 1911, selama kurang lebihnya 4 tahun. Tapi sayang sekali setelah renovasi yang pertama tidak dilakukan pemeliharaan sama sekali. Akhirnya dinding-dinding pada miring, lantai bergelombang masuk ke dalam, dan ketika turun hujan, air hujan ini mengalir melalui sela-sela batu yang langsung turun ke tanah menyebabkan penurunan tanah. Otomatis candinya juga ikut turun. Akhirnya pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO melakukan renovasi yang kedua, itu pada tahun 1973 sampai 83, selama kurang lebihnya 10 tahun pada masa Pak Soeharto, lah barulah jadi bangunan seperti ini ya. Kemudian untuk luasan dari bangunan candinya saja ini adalah 121 meter tapi dia persegi. Jadi 121 yang sini juga sama. Untuk tingginya 35 meter dan dipasang itu penangkal petir di ujung stupanya. Karena dulu memang pernah tersambar petir ya, setelahnya baru dipasang penangkal petir. Nah, kemudian Candi Borobudur sendiri ada 10 lantai, 10 tingkatan. Itu dibagi menjadi 3 dunia menurut ajaran Buddha. Untuk dunia yang paling bawah dinamakan dengan Kama Datu atau dunia nafsu, di mana manusia ini masih memiliki nafsu keduniawian yang sangat tinggi. Di paling bawah itu sebenarnya ada 160 panel relief yang menceritakan tentang karma, yaitu perbuatan baik dan buruk beserta konsekuensinya. Tapi sebagian besar sekarang sudah tidak bisa kita lihat lagi. Kenapa? Karena sudah tertutupi oleh batu tambahan. Nah, kenapa kok ditutupi oleh batu tambahan? Karena bangunan aslinya yang paling bawah itu terlalu kecil, jadi dikhawatirkan tidak bisa menopang berat yang ada di atasnya, maka harus ditambah batu tambahan tersebut untuk mensupport supaya tidak longsor. Kemudian mulai dari lantai kedua sampai ke enam dinamakan dengan Rupa Datu atau dunia bentuk, di mana manusia sudah mulai belajar tentang keagamaan, juga mengajarkan pula kepada orang lain. Nah, di situ yang ada banyak sekali cerita, contohnya tentang Siddhartha Gautama atau orang yang mengajarkan ajaran Buddha. Ada cerita tentang Putri Manohara yang jadi nama hotel di sebelah situ ya. Kemudian ada cerita tentang reinkarnasi Sang Buddha, karena Sang Buddha pernah reinkarnasi sebanyak 504 kali. Nah, ke-504 kali reinkarnasi tersebut menceritakan tentang dharma, yaitu perbuatan baik kepada orang lain. Nah, kalau di ajaran Buddha itu menjadi sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap reinkarnasi yang selanjutnya ya. Nah, kemudian di tiga tingkatan teratas bentuknya sudah enggak kotak lagi tapi bulat. Ya, bulat seperti ini, enggak ada lagi relief, yang ada hanya stupa kayak lonceng bentuknya. Nah, itu jumlahnya ada 73, dan di masing-masing stupa di dalamnya ada satu buah patung Buddha, semuanya duduk bersila, posisi tangannya seperti ini, yang artinya adalah reinkarnasi atau memutar roda dharma. Nah, area-area stupa tersebut dinamakan dengan Arupa Datu atau dunia tanpa bentuk, atau kalau orang Buddha menyebutnya Nirwana atau surga ya. Nah, sebelum kita lanjut ke atas, ada yang mau tanya? Nah, yang ketiga cukup fatal, jadi ada ibu-ibu pengen nyentuh gendong anak kecil. Anak kecil itu kepalanya masuk ke dalam lubang, nggak bisa keluar, akhirnya harus diangkat stupanya. Nah, semenjak saat itu sudah tidak boleh lagi untuk menyentuh patung Buddha yang ada di dalamnya, karena itu cuma mitos saja. Kalau itu beneran, saya sudah sentuh tiap hari, keinginanku terkabul semua ya. Iya. Ya mungkin jarang dipandang. Cuma yang namanya sering dirokok pasti seperti ini. Mereka naik dan hasilnya hilang semua reliefnya. Dan di bagian sini yang harusnya cekung sekarang datar. Bahkan oh iya. Jadi rusak ya. Alasan utamanya seperti itu. Makanya mereka menginjaknya kan di bagian sini. Ini pun udah kekikis ya. Jangan harus tegak lurus. Mohon maaf untuk tegak lurus berhubung ini, makanya di sebelahnya, makanya di bagian injak sini. Itu maka ronggoh.
makanya di bagian sini kan udah hilang pahatannya. Tapi kan perutnya pak. Ya, sekarang kan nggak boleh untuk merokok ataupun duduk-duduk di bagian. Sip, duduk gini aja. Nah, sip. Tangan yang satu di belakang sini. Nah, saya pasin buat pegang tupak. Kaki kiri kita tuh kayak... Terima kasih untuk watching. Jangan lupa kalau suka subscribe, like, dan share ke teman-teman.